Halo, assalamualaikum guys. Hari ini saya nak share video berkaitan dengan bunga yang saya beli secara online lah. Dari Kedah. Saya order dia dari Kedah. Dan tempat saya di Sarawak. So dia ambil masa 8 hari lah untuk sampai. Saya tidak sabar sebenarnya menunggu dia ni. Ini adalah pembelian bunga kertas yang sangat-sangat saya nantikan. So saya rakamlah dalam video kali ini untuk tontonan korang. Seller dia hantar hari Isnin yang lepas dan hari ini hari Selasa. So dia ambil masa 8 hari lah. Kalau dalam masa 10 hari bunga itu sampai and then packing dia pun okey, InsyaAllah dia dapat hidup. So yang ini kita belum tahu lagi, so saya belum buka. So kita akan buka dia lah, tengok macam mana rupa dia. Harap 8 hari dia masih hidup lah. Ini untuk info korang, saya order bunga kertas sirih junjung warna putih. Tempat saya hampir mustahil lah untuk mendapatkan sirih junjung warna putih ini. So saya terpaksa order dia daripada luar kawasan, daripada negeri lain. So ini daripada Kedah lah. Tempat saya memang sangat suka untuk mendapatkan sirih junjung putih. So itulah, saya sangat menantikan ketibaan bunga kertas saya yang ini. Sebab bagi saya value dia sangat-sangat bernilai lah. Okey, jom kita tengok. Harap-harap dia hidup lah. Alhamdulillah. Selama 8 hari berada dalam perjalanan dan ini adalah rupa dia. Tada! Ada juga daun yang sudah gugur. Kalau korang dapat lihat di bawah, daun sudah gugur. Tapi masih ada yang tertinggal pada pohon. Artinya dia dapat survive perjalanan daripada Kelantan. Kelantan pula. Bukan. Sorry. Dari Kedah hingga ke negeri Sarawak selama 8 hari. Alhamdulillah. Thank you seller. Sirih junjung warna putih sangat rare, sangat jarang di tempat saya di negeri Sarawak. Thank you seller. Alhamdulillah. Sekarang saya memiliki sirih junjung yang sangat-sangat rare, sangat-sangat jarang yang boleh didapati di Sarawak. Packaging yang sangat sempurna. Kalau korang dapat lihat, tanah masih basah. Dia letak apa ni, sabut kelapa rasanya di atas. Bunga dia pun, batang bunga dia pun besar. Dia ada pacak kayu penahan dan botol penahan kelembapan dia. So berbaloi lah. Untuk info harga dia, saya tidak dapat share lah dengan korang. Tapi yang pasti harga dia memang sangat mahal lah. So jarang didapati bah. Tapi berbaloi. Alhamdulillah. Okay, rasanya itu sahaja. Oh, sebelum tu kita buka dulu. Kita buka . Kita buka botol. Okay guys. Alhamdulillah. Daun yang berguguran tu pun masih warna hijau lagi. Dan masih ada pada dahan-dahan dia daun yang masih hijau. Ada pucuk baru lagi tu. Artinya insyaAllah ini hidup. Tapi selepas kita buka kan daripada kotak ini, daripada botol ini, kita kena biarkan dia selama 2 jam dulu lah. Lihat sebab dia masih panas kan. Masih panas. Kita biarkan dia tepi dulu selama 2 jam. Selepas kita biarkan 2 jam itu, baru kita siram dia. Jangan tu siram sebab dia masih panas kan. So kita buka yang ni pula. Ramai yang mencari di tempat saya, ramai yang mencari sirih junjung putih ni. Tapi itulah, tempat saya sini tiada nursery yang jual sirih junjung putih. Kalau sirih junjung biasa peach pink tu biasalah ada. Alhamdulillah, batang yang sesuai untuk tujuan jualan dan kiriman. Tengok daun yang gugur pun masih hijau lagi. Artinya dia baru gugur. Batang dia besar. Sesuai untuk kiriman. Sama juga dengan yang ini. Kalau korang dapat lihat di sini. Untuk kiriman pos jauh. Batang saiz ini memang sangat sesuai.
So dia dapat bertahan sekurang-kurangnya 10 hari dalam box itu. Kalau dalam 10 hari, dia dapat dihantar dengan segera. InsyaAllah dia akan sampai dalam keadaan selamat. Seperti inilah. So saya akan biarkan dia 2 jam dulu. Dan 2 jam kemudian baru kita siram dia lah. And then mungkin esok ataupun lusa saya pindahkan dia masuk ke dalam kasut. Sirih junjung putih. Okay. Rasanya itu saja review saya untuk box kali ini yang saya beli daripada Kedah. Seperti biasa, jangan lupa tekan like, subscribe saya punya channel untuk info berkaitan bunga kertas. Dan jumpa lagi next time. Assalamualaikum. Bye-bye. Hello guys. Iklan sekejap. Kalau korang perlukan kereta sewa di Bintulu, Sarawak, call nombor ini ya.